Deh, buang-buang waktu sih, nyong. Bang, kalau abang sering kalah sama aku, cari kawan empat lagi. Aduh, aku suka lah kayak gitu-gitu deh ya. Is. Anjir, itu gunanya ya. Petinggi. Is, tidak dapat gerobak, dia tidak dapat minion. Orang-orang. Ah! Enggak boleh recall lah! Oke! Kembali lagi di Tuah Gaming, Tumang Timing. Apa kabar teman-teman gaming semuanya? Kita bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak bermain game. Dan hari ini kita kembali bermain game, tapi gamenya khusus battle. Dan permainannya kita pilih gamenya itu Mobile Legend. Karena Mobile Legend adalah permainan kesukaan semua orang. Gue juga suka. Dulu gue pernah main, gue sampai... Ini gue sampai master namanya. Apa paling tinggi apa bro? Paling tinggi apa? Oh, gue tuh miometik. Jadi teman-teman hari ini kita akan battle Mobile Legend by one. Oleh karena itu gue harus mencari dua orang untuk bertanding pada episode kali ini. Itu dia kita pilih ada Tio pembakan segalanya. Ini dia. Aduh komedinya gitu banget sih. Ini dia. Dia ada Tio. Bang Pras. Wes, udah siap kok untuk bertanding. Tolong dicariin lawan yang keras. Cariin lawan yang keras. Iya. Kenapa? Yang bisa ngalahin aku. Wes. Bolehlah aku cariin sekarang langsung ya. Tapi kau hebat main Mobile Legend ya? Lihat aja nanti. Wis, cari dulu ya. Tenang aja, tenang aja. Yep. Ini dia. Kita menemukan tukang pukul sebenarnya. Di samping saya ada Bonar. Bang, ya. Aku dengar-dengar kabar, Bang. Ada orang-orang yang mengaku dirinya jago main Mobile Legend di stand up Indo. Nah, gak terima saya, Bang. Nah, kalau yang satu ini enggak dari stand up Indo dia. Jadi, dia tuh dari komunitas diving. Jauh kali bercanda aja. Ke kemana-mana. Ku kasih kau si Tio nih ya. Masuk, Bang. Kemarin Kak Ai bilang, apa katanya? Adik iparku jago kali. Siapa? Tio katanya. Bang Tio jago. Jago kali katanya. Oh, dia dianggap ipar sama Ai. Kan emang iya dong. Oh, dikira si Ai itu dia tuh Tidak apa-apa. Oke, hari ini kau akan battle berdua ya? Iya. By one. Berarti by Mobile one. Legend itu bisa... Bisa by one, bisa 5-5. Oh, kau udah lama main? Sudah bang, dari season 3. Oh iya? Season 1. Dari pertama kau main? Ya. Wih, kalau bohong kau. BE nih. BE. Bukan Emon. Sekarang bakat kau apa? Mythic sudah. Mythic honor sekarang. Mythic atau Mythic? Mythic. Apa dari tadi Mythic mikirnya? Aku tuh cuma ngetes kalian aja. Iyalah, pura-pura lah, Pak. Iya kan? Mythic ya kan? Mythic honor. Kalau kau ya? Season kemarin Mythic. Mythic juga? Sekarang belum. Wih. Masih legend aku. Tapi kenapa Bonar lawan kau sekarang? Karena menurutku cocok dia di sini. Karena... dia mau bikin show yang namanya Epic Comeback. Epic Comeback, Mobile Legend. Itu kan Mobile Legend kan ya, bahasanya. Tapi nggak pembahasan game show-nya, Bang. Oh, nggak bahas game? Judulnya aja? Iya. Oh. Jadi Mobile Legend ini yang menemani saya di saat susah dulu. Oh, makanya dibikin Epic Comeback. Betul. Kapan acaranya? 4 November di Nyi Ageng Serang Building. Nah, yes. Betul. Langsung beli tiketnya di mana? Di bonermanalu.pro aja, cek. Wis. Oke. Okay. Nah, perlu kita lama-lama. Betul. Kita lihat dari... ini kau pangkat kau apa? Legend. Oh, itu tuh paling rendah. Nggak. Nomor 2. Nomor 2 tertinggi. Oh, masih di bawah saya tapi. Aku sebelumnya kan epic, cuman semalam langsung sampai legend 1. Ya semalam aku 2 jam, Bang. 2 jam orang 2 jamnya semalam. Udah habis pula nasi sebakul tadi tuh. Udahlah kita lihat pertandingan ya, siap ya. Siap, salam dulu biar ini. Salam dulu biar Is. Basah tangannya. Coba. Sewer dulu lah. Sewer dulu. Kenapa, Bang? Basah kenapa?
Tahu lah kalau gua kayak gitu kan. Kalau menurut kau dia mainnya gimana yo kira-kira? Biasa aja. Kan kenapa? Aku juga udah pernah ketemu sama pro player kan. Oh, siapa itu tuh? Siapa Udil. Udil. Terus gimana reaksi Udil itu? Sama. Oh, bahasa juga tanggal. Iya, maksudnya kayak aku juga pernah Bang kalau ketemu pro player. Siapa siapa? Ihsan Luminer. Wih. Juara dunia season 1 M seri. Udil juga. MSC. Nah, Luminer ini M1. sebenarnya tuh kita tuh membanggakan diri bukan orang lain. Betul, iya. Oh, ini si Udil. Iya. Nah, ini siapa? Luminer. Jadi menurut kok hebat Luminer atau si Udil? Tetap hebat aku. Wih, hebat. Udah lawannya. Ya udah, sekarang kita coba ya. Bentar dengar ya. Menurut kok dia gimana? Ya udah membuang waktu aja nih Bang aja. Membuang waktu aja. Ada ininya juga, ada rules-nya juga untuk ada, battle kali ada. Ini. Kalau menurutku paling cocok itu aku yang memilihin. Boleh. Biar kalian siap dengan semua hero boleh. Apapun. Terus ini kan battle by one. Ya. Maunya berapa kali kill? Oh, kalau menurutku 3 kali. 3 satu ronde 3 kali kill. Satu ronde 3 kali kill. Enggak kasihan sama dia. Enggak apa-apa Bang, justru cepat makin bagus. Oh, is. 3 kill paling kalah. Kalau di UFC ini Khabibnya. Khabibnya. Betul. Aku? Kau tuh lebih ke Rudy Ahong. Tunggu cek. Nah, coba lah buka lah dulu. Nah, aku pilihin ya. Iya Bang. Aku pilih si Tio tuh paling cocok apa ya. Ah, nih aku mau pilih kau... Valentina. Valentina aku pilih dia ya. 15 detik lagi Bang. Kau Pierre. Hancur lah kalau gitu Pierre. Boleh. Okay. Sip ya. Kita lihat pertandingannya teman-teman. Mari saksikan dan tonton dan lihat siapa yang paling tolol di antara kita berdua. Hancur nih hancur. Deh, bombong waktu sih nyong. Bang, kalau abang sering kalah sama aku, cari kawan 4 lagi. Aduh, aku kan? Suka kayak gitu-gitu deh ya. Battle kali 5 lawan 5. By one, man, by one. Dari nama hero ya udah kalah jauh, Bang. Valentina, 14 November, 4 Februari dipakai itu bagus. Set. Gak kill. Selama-lama lah ya. Iya lah, langsung aja lah ngikil-ngikil ini ya. Sejauh-jauh mainnya. Mana nih belum datang nih. Is. Oh, anjir, itu gunanya ya. Petinggi. Is, tidak dapat gerobak, dia tidak dapat minion. Orang-orang. Aduh, gak kena. Up. Oh, rumah ya. Oh, sudah pakai spell. Aduh. Yes. Au. Yes, aduh. Enggak kena dong, enggak kena dong. Satu. Aduh. Enggak boleh recall lah. Oke. Jur. Satu. First blood. Boleh. Tertipu. Boleh. Sebenarnya itu kawan-kawan itu adalah teknik biar kita bisa beli. Kita sudah memimpin 1 poin. Kawan-kawan. Abang siap-siap saja. Oke, ditunggu. Aduh, terima ini. Aduh. Lumayan. Is. Ada yang sekarat? Ih, belum dong. Aduh, belum dong. Ya Tuhan. Mana nih? Di recall dia, wasit. Boleh recall gak sih? Enggak boleh lah, curing.
kau recall lah, recall sekali. Oh, lihat ya. Ah, curang kok, yo. Curang. Enggak lah. Watson enggak ada ngasih tahu tadi. Wis. Mana tuh? Man. Cicil dulu aja. Mana? Mereka akan membayar atas perbuatan mereka. Der. Bagaimana? Der. Kabur. Man. Mak. Anjir. Mana? Ah, aku enggak perlu recall ini udah. Okay. Masih banyak darahku. Oke. Ya kita lihat saja ya. Ah, mana sini? Harus nih biar cepat nih. Aku dengan lawan. Enggak adil, Bang, kalau darahnya sama mananya sama, Bang. Enggak adil untuk aku, Bang. Abang tuh udah sepantasnya dipukul. Terus blok lo tadi. Iya, maju dia. Iya. Aduh. Iya. Malu sih. Aduh, udah dibilang recall, enggak recall. Enggak, itu karena salah darah itu, ha. Valentina nih, bos. Bisa dipur. Abang recall lagi. Boleh recall? Boleh kalau sama-sama mati, boleh. Dah. Duh, ini tinggal satu lagi gimana nih? Apakah kita harus main-mainin dulu? Gantung-gantungin dulu biar seru, biar panas. Oke. Aku aduh. Aku nih kayak nama show aku, Bang Epic Comeback deh, Pak. Ah. Kita kan sesuai promo aja. Ini kan mau promo show. Oh iya, iya, kan? Betul. Disesuaikan dia barang tuh. Ha. Is. Cerot. Aduh, juga, Pak. Sabar. Sabar, kita cicil-cicil terus. Karena aku. Op. Aduh, enggak kena lagi. Mana? Sabar. Mana? Untung enggak satu kill tadi ya, kalau satu kill udah menang lah ini. Ya udah, habis ini kita satu kill aja. Dua kill yang duluan dapat dua kill ya kan? Oh, ini masih ada rondanya lagi. Ya bebas kalau belum puas kalahnya. Aduh. Is kela. Balas tidak terima dong. Jangan sampai salah. Harusnya salah lawan, jangan lawan aku. Jangan sampai salah kita. Susah, aku tuh sering nolak-nolakin orang yang minta bayuan. Inilah hasilnya kan. Mana nih? Gak ada sepir nih. Sabar. Darah. Oke. Duh, kena lagi. Sabar. Aduh. Hampir selesai. Dia otak-otak aja dia. Hampir. Sedikit lagi tuh. Nanti minta request aja sama Bang Pras Hero yang udah biasa dimainkan. Sih. Aku suka kali sombong-sombong nih. Ah. Cambe-cambe kok. Duh. Gua mulai takut keluar nih ya. Enggak lah. Mana enggak ada. Lumayan. Gila. Lumayan. Dari jauh jaraknya ya. Tidak ada gunanya melawan. Ish, kena tuh. Enak tuh. Belum. Nih. Aduh, anjay. Jelek banget matinya. Mati, men. Mana nih? Udil nih, ha. Oke. Udil. Masa mau Udil main sama Abang?
Oke. Tunggu aja. Aku nih bang, kalau nggak segan sama Bang Pras ini udah empat ya bang nih. Nah, nggak enak pula wah kan membunuh abang. Tadi salah lari aku. Depan terus abang saya kanduang. Ah, marah beko Bang Pras. Ah, ketahuan bercanda. Aku punya mata. Tidak boleh, sakit. Aduh kambing. Sakit dah ya. Oke. Mana? Tuh, kita mah nyicil-nyicil aja. Tuh, sekarang. Aku tahu kali. Iya. Sedikit lagi. Oke. Dia lah nyuruk-nyuruknya. Aduh, kan udah gak ada lompat tuh. Gimana dong? Yes, ngelak barang tuh. Anjir! Alah. Epi comeback dan... Alah bilang bang, udah lah, laden ke. Bang Pras! Der. Omong kosong. Skor cuma beda satu. Kan memang sesuai epic comeback, Bang. Iya, abang dulu menang. Sesuai iya dengan nama show-nya. Betul, ya, Bang. Aku karena ini aja segan aja tadi. Ada denial namanya itu. Enggak. Biasanya gitu, Bang. Serangan aku udah tekan cus, mati aku. Kembali, Mas. Mati aku. Ya udah, berarti untuk di game ini kau dibantai ya? Gak dibantai juga. Berapa skor tadi? 3-2. Awalnya aku yang mimpin. Tapi kan karena konsep bayar... Tadi ada yang curang aku lihat tadi. Ada yang apa namanya, recall. Iya, recall kan ada. Bonar juga pulang. Enggak. Ya recall juga dia. Jelas kau nih. Terlihat teman-temannya yang sudah menonton ya. Si Tio ternyata tidak bisa memegang kata-katanya, katanya... Denial dalam diam. Yaudah. Ini salah satu konten bagus menurut gue ya. Jadi buat teman-teman silakan komen di bawah apakah kita lanjutin game ini. Ya. Lanjutin. Terus komen kalian mau siapa lawan siapa begitu. Betul, ya. Betul. Atau dari kita aja. Ya boleh. Ntar dimintanya tas siapa-siapa disebut aku enggak kenal. Enggak, kalau aku apa? Iya, lawan tersulitku siapa selama ini pernah kau main? Inilah. Komika. Belum ada lah, Bang. Belum ada. Ma. Sini ini tantangan terbuka Bang Uus, Pandu, Inoto, Rigen, Rakenla sini datang. Di. Bantai. Arif Alfiansa mau coba? Masuk. Enggak, Arif Alfiansa mau coba enggak? Oh, yaudah. Ayo. Biar aku yang keluar. Aku kalah. Ya, memang. Ini kan disuruh keluar. Oke, keluar. Enggak ada yang nahan. Coba Arif Alfiansa sini. Masuk.